أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم أما بعد dan kita sama-sama muliakan hormati ta'zimi al-mukarramun bapak para tuan guru para tokoh masyarakat tokoh agama singkatnya ma'asyiral muslimin bapak ibu rahimakumullah alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada siang hari ini kita semua diberikan kesehatan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga alhamdulillah yang penunggu sami dapat rawat hadir bersama-sama di majlis yang mulia ini majlis baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang tentu mudah-mudahan kehadiran kita semua kerauhan bapak-bapak, ibu-ibu ngiring al-mukarramun bapak-bapak para tuan guru mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh yang berlogoh oleh harapan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya sekaligus berharap serta nunas mudah-mudahan di akhirat nanti
kita semua yang rawat hadir di majelis ini memperoleh syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad, yang sebagaimana biasa pengajian rutin kita, namun kali ini dirangkai dengan yang pertama seperti apa yang ada di tema. Yang pertama adalah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus alhamdulillah 1 tahun keberadaan kami di tempat ini, di majelis ini, walaupun masih kurang balu olas dulu. Alhamdulillah dulu dibuka di tempat ini oleh pembacaan Ratibul Haddad, jamaah Ratibul Haddad Darul Falah di bawah pimpinan Al-Mukarram Al-Ustaz Lalu Wildan Arsyad bersama Al-Ustaz Amiruddin Sarjana Agama. Kemudian beliau buka pada tanggal 23 Rajab bertepatan dengan tanggal 7 Maret 2021 1442 Hijriah, yang mana pada bulan ini tepat dia bergenap 1 tahun kurang 18 hari. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara, tentu harapan kami sekeluarga, mudah-mudahan dengan segala dukungan dan segala kekurangan kami, mudah-mudahan semua ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang sudah hadir bahkan memberikan bantuannya baik moral maupun material kepada kami, juga mudah-mudahan kami doakan. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan promosi kami dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik dan yang lebih barokah. Amin. Kemudian yang berikutnya ini adalah haul daripada ayah ibu kami. Jadi ulang tahun daripada ibu bapak yang sudah banyak memberikan memberikan kontribusi kepada kami keluarga. Yang tentu kami sebagai anak-anaknya tidak bisa membalas apa yang orang tua kami lakukan, hanya kami bisa iringi dengan doa. Mudah-mudahan kedua orang tua kami mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu kami berhajat berniat pada hari ini untuk bersama-sama memohon doa kepada kita semua. Yang tentu doa ini khusus diperuntukkan untuk orang tua, kemudian juga orang tua kita masing-masing yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dapat mafirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman-taman surga. Kemudian yang masih hidup, mudah-mudahan orang tua kita menjadi orang tua yang soleh, orang tua yang solehah yang bisa membawa yang berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih takwa, ke arah yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Kemudian bapak-bapak dan saudara, terakhir tentu permohonan maaf kami. Dari acara ini tentu ada kekurangan-kekurangannya, baik dari tempat maupun mungkin dari cara kami menerima, bahkan mungkin nanti dari pemberian ala kadarnya. Itulah kemampuan kami bapak-bapak dan saudara-saudara, dan itu semua juga bisa terlaksana atas dukungan bantuan bapak ibu saudara. Oleh karena itu sekali lagi kami doakan bapak ibu saudara yang sudah memberikan bantuan kepada kami, mudah-mudahan akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Majabil hasanati falahu asru amsalihah. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi kepada seluruh jamaah
Gih, yang doakan mudah-mudahan tiap logo cawi selamat. Gih, selamat sampai kemudian selamat di sini sampai kembali kepada rumah kita masing-masing. Amin. Allahumma amin. Gih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi الذي